Hai, berjumpa lagi dengan Kenzi dan Kikan. Hari ini saya mau membuat permainan zaman dulu. Yang suka dimainkan ayah waktu masih kecil. Sebelum itu, jangan lupa like dan tombol loncengnya biar tidak tertinggal video lain-lainnya. Nah, ayo kita mulai. Yang kita perlukan adalah bambu dan bambu lagi. Nah, bambunya panjangnya harus sama. Terserah kalian, panjangnya mau segini. Kalau saya sih ini segini panjangnya, tapi panjangnya harus sama. Nah, tapi harus dibulat-bulat. Ada ukurannya segini. Nah, terus stick bambu. Barang bekas, karpet bekas, dan botol yang sudah tidak dipakai. Bebas mau botol apa saja, tidak apa-apa. Yang penting bulat, panjangnya segini pun juga tidak apa. Main yang kita butuhkan adalah roda. Ayo kita buat rodanya. Nah, pertama kita buat rodanya. Lihat berikut. Dah sudah. Satu lagi karena rodanya perlu dua. Rodanya sudah jadi. Nah, ayo kita buat rodanya masukin sini. Tapi pertama kita masukkan ini, kotak ini, seperti ini. Yang tadi yang tidak bisa masuk jadi lubang seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menyatukan kedua ini. Pertama ujung kayu, ujung bambu kita ikat dengan kayu sampai kencang. Kencang kan? Nah, selanjutnya, nah teman-teman, ini sudah dipasang karena saya nggak bisa masang, jadinya ayah saya yang masang. Nah, saya yang bisa pasang rodanya doang. Jadi, saya pasang rodanya. Lihat ya. Pasang roda. Yuk, lihat saya. Pastinya bakalannya bukan ke bawah. Sudah jadi. Ayo kita coba. Lihat. Ini kan? Lala. Sudah jadi. Nah, teman-teman, ayo kita coba lihat ya. Bagaimana keren kan? Teman-teman, ini permainan sederhana. Biar senang-senang di rumah karena lagi corona. Nah, kita berhenti sini. Bye bye. Jumpa lagi di video lainnya. Bye.